keren ya, seneng ya ngeliat anak muda. Keren. Ram, kita boleh kenalan gak sih? Ayo. Boleh dong, dong. Baris. Aku tahu kalian yang tujuan lu yang mana. Aku tahu tujuan lu yang mana. Silakan. Yang jilbab putih. Siap ya. Yuk, ayo kita kenalan. Yang mana dulu sih, Ra? Repot nih, Rara. Allah, gimana? Yang mana, sayang? Aku tahu. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Fauzan. Oke, kalau ini namanya siapa? Nama saya Muhammad Fauzi. Fauzi. Yang ini siapa? Fauzo. Nama saya Biki Zelami. Oke. Abang ganteng, namanya siapa? Nama saya Biko Kusuma. Biko, lu gak masuk angin, kancing lu bawah banget. Gak apa-apa. Mukanya kayak itu ya. Kayak bos Maria ya. Oh iya. Dewi, cuma lu yang berani ngomong gitu. Kalau kamu namanya siapa? Nama saya Faiz Alfa. Faiz, brosnya bagus. Kalau yang ini siapa? Bros. Bagus. Nama saya Herdi. Hah? Isi Herdi, pakai apa ke? Herdi. Oh, Herdi aja. Herdi doang. Herdi. Oh, no. Kamu namanya siapa? Nama saya Pika. Pika. Oke. Kalau ini namanya siapa? Nama saya Riri, Nde ada. Rinda, repot. Diajak ngeja lagi kita. Riri, Nde ada. Kalau yang ini siapa? Ayu Hasni. Ayu Hasni. Suaranya bagus. Kalau siram namanya siap. Siram, tanaman kali disiram. Kalian seneng gak teman kalian ada di sini? Seneng banget pastinya. Ram tuh punya pacar gak sih? Iya. Yeah. Punya aku. Rara. Ram juga pilih-pilih, Ra. Oh, kemarin sama Mardon. Jadi udah tersenggol, jadi aku keram. Ya bagus. Kamu pribadi kenapa suka dan mempelajari angklung? Kalau aku awalnya tahu angklung dari teman aku yang ini namanya Herdi, kan beliau pelatih angklungnya. Terus waktu itu beliau tuh lagi cari vokalis yang bisa cengkok dangdut. Dan dia tahu aku bisa nyanyi dangdut, jadi diajak gabung. Ternyata aku setelah ikutan sekali latihan, suka. Seru gitu, oh, iya. Rame angklung. Awalnya sih coba-coba, tiba-tiba ketagihan. Oke. Okay. Apa sih? Makanya musikalitasnya terasa terus. Nah, kembali ke komentar dewan juri. Silakan, boleh Ram di tengah. Lanjutkan okay, bersama teman-temannya. Nasar boleh? Iya. Ram Bogor! Selamat malam untuk teman-temannya Ram semuanya. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Ram? Ya, King. Onara itu lagu Jepang ya? Onara lagu... Yang tadi kamu nyanyi di depan itu Onara itu Jepang kan? Itu Mandarin. Lagu Korea. Korea. Ini itu bukan Mandarin ya, King? Apa tuh, Kak? Yang awal tadi bukan ya? Korea. Aku tadi malam mikirnya lagu Jepang. Ya, oke. Okay. Ya. Luar biasa sekali pada saat kamu... Saya tuh tadi tuh pas beres tuh... Pas kamu nyanyi lagu Datang Untuk Pergi... Itu udah pas refrennya itu saya sangat merasakan sekali... Bahkan nyentuh banget itu, masuk banget feel kamu. Apalagi pada saat kamu masuk di soundtrack film Full House tadi itu ya. Iya, King. Itu Full House apa Winter Sonata dah? Full House. Itu lagu favorit saya banget dan kamu nyanyinya bagus banget, Ram. Makasih, King. Kamu bedain pas pada saat pindah genre itu ke Korea, terus di kedangdut lagi, itu kamu kasih... memperlihatkan perbedaannya, benar gak Reza? Oke. Ya Reza? Iya. Eja setuju banget karena memang kamu satu-satunya penyanyi yang mungkin kayak Eja bilang kamu sangat multi language sekali. Ya. Oh. Itu menjadi poin terbaik yang ada di kamu, Ram. Biasanya orang tuh kalau nyanyi lagu
datang untuk pergi itu pengennya yang kritik. Iya, gimana? Iya. Kamu dengan kesederhanaan kamu tetap menyelesaikan lagu ini dengan yang gitu. Mungkin tadi kalau terlalu banyak yes. Banyak yang. Ya, mungkin tadi kalau dia terlalu kritik aku enggak berdiri. Iya, makanya justru itu poin. Ngerti ya. Betul. Pas komposisinya. Iya.